Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani. Kita sudah sampai di pembahasan istifham atau talabul ilmi bisyai'i lam yakun ma'luman min qablu. Istifham itu dalam bahasa kita disebutnya pertanyaan, yaitu tuntutan tuntutan atau meminta ilmu, meminta pemahaman yang sebelumnya belum diketahui, tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Ada 11 adat istifham, insya Allah akan kita bahas satu per satu. Hari ini kita akan membahas tentang hamzah. Al-hamzatu, hamzah. Yutlabu bil-hamzati ahadu amroini tasawurun au tasdiqun. Ditanyakan dengan hamzah, dituntut atau ditanyakan dengan hamzah ahadul amroini, salah satu dari dua, tasawurun au tasdiqun, tasawur atau tasdiq. Jadi seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa hamzah itu adat istifham yang bisa digunakan untuk menanyakan tasawur atau pemahaman satuan-satuan, dan tasdik atau menanyakan penetapan atau peniadaan. Nah, di sini akan dijelaskan apa itu tasawur dan apa itu tasdik. Fatasawuru huwa idrakul mufradi. Tasawur adalah idrakul mufrad, mengetahui satuan, mengetahui hal-hal yang mufrad, mengetahui satuan-satuan. Nahwu contohnya, aliyun musafirun am sa'idun. Apakah Ali musafir, apakah Ali bepergian atau sa'id? Nah, pertanyaan ini disebutnya pertanyaan tasawur karena menanyakan mufrad, idrakul mufrad, menanyakan atau meminta pengetahuan tentang satuan, tentang individu. Nah, ketika menanyakan ini, ta'taqidu anna safaro hasola atau husila min ahadihima walakin tatlubu ta'yinahu. Ta'taqidu, anda yakin, anna safaro, bahwa bepergian, husila min ahadihima, dilakukan atau dihasilkan oleh satu, oleh salah satu dari dua orang tadi. Jadi kan pertanyaannya apakah Ali bepergian atau Sa'id. Jadi bepergian itu dilakukan oleh salah satu. Walakin tatlubu ta'yinahu, yang anda tuntut, yang anda tanyakan adalah penentuannya, apakah Ali atau Sa'id. Walida yujabu bita'yini, oleh karena itu pertanyaan ini yujabu, dijawab bita'yini, dengan penentuan, dengan penetapan. Fayuqalu, maka dijawab misalnya Sa'idun. Nah, fayuqalu Sa'idun masalah, maka dijawab Sa'id misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan tasawur. Jadi tasawur itu untuk menanyakan mufrad. Jadi hamzah artinya apakah. Nah, yang ditanyakan satuan-satuannya. Nanti dalam penjelasan selanjutnya akan disebutkan yang ditanyakan itu apakah, yang mufrad itu apakah subjeknya, objeknya, keterangannya, dan lain-lain. Semuanya bisa ditanyakan dengan hamzah. Wa hukmul hamzati lati li talabi tasawuri, hukum atau aturan hamzah yang menanyakan tasawur, an yali hal mas'ulu anhu biha. Nah, jadi aturan hamzah tasawur atau hamzah yang menanyakan tasawur, aturan pertamanya an yali hal mas'ul anhu biha, harus diikuti oleh mas'ul anhu. Jadi mas'ul anhu itu yang ditanyakannya. Ya, jadi si hamzah ini harus diikuti oleh mas'ul anhu, oleh yang ditanyakan. Sawa'un akana, baik keadaannya. Ya, kita lanjutkan. Baik keadaannya, yang pertama musnadan ilaihi, musnad ilaih atau subjek. Nah, jadi ada aturan dalam hamzah tasawur ini, hamzah ini harus diikuti oleh mas'ul anhu yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan musnad ilaih atau subjek, nah di sini ada contohnya, a anta fa'alta hadza am yusufu, apakah engkau yang melakukan ini, am yusufu atau yusuf. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah pelaku, maka si pelaku ini
disimpan sesudah hamzah. Nah, contohnya pada contoh ini anta, kata anta disimpan sesudah hamzah. A anta, apakah engkau, fa'ata hadza, melakukan ini, am Yusuf atau Yusuf. Nah, itu kalau ditanyakan musnad ilaih atau pelakunya, subjeknya. Am musnadan atau musnad. Nah, ini kalau yang ditanyakan musnad, musnad itu kan predikat ya. Jadi contohnya aragibun anta anil amri amragibun fihi. Apakah benci engkau terhadap urusan itu amragibun fihi atau engkau suka. Jadi karena yang ditanyakan predikat suka atau tidak suka, benci atau suka, maka kata suka si predikat ini disimpan sesudah hamzah. Aragibun anta. Jadi tidak a anta ragibun tapi aragibun anta. Apakah suka kamu terhadap hal ini anil amri amragibun fihi atau kamu apakah benci kamu terhadap hal ini amragibun fihi atau kamu suka. Itu kalau yang ditanya musnad. Kemudian am maf'ulan. Yang ketiga maf'ul atau objeknya. Nah, kalau objeknya yang ditanyakan, maka objeknya ini disimpan sesudah hamzah. Contohnya, di sini mohon maaf, di contohnya hamzahnya tidak tertulis. Harusnya a iya ya taksudu amsa'idan. Apakah aku yang kau maksud amsa'idan atau sa'id? Nah, karena yang ditanyakan adalah objeknya, engkau bermaksud kepada siapa? Aku atau sa'id? Jadi, akunya yang disimpan sesudah hamzah. A iya ya taksudu amsa'idan, apakah aku yang kau maksud atau sa'id. Yang keempat halan, hal, keadaan, keadaan atau situasi, atau baik itu keadaan subjek atau keadaan predikat atau keadaan objek. Nah, hal itu kan nanti pembahasannya ada di nahwu. Tapi kalau yang ditanyakan hal dalam ilmu ma'ani, dalam istifham ini, maka hal ini disimpan sesudah hamzah. Contoh, arokiban hadorta ammasyan, apakah berkendara engkau datang ammasyan atau berjalan kaki. Jadi di sini karena yang ditanyakan adalah halnya, maka hal disimpan sesudah hamzah. Yang kelima amzorfan atau zorof. Zorof itu keterangan, keterangan. Maka kalau yang ditanyakan adalah keterangan, maka keterangan ini yang disimpan sesudah hamzah. Contoh, ayyaumal khamisi qadimta am yaumal jumu'ati. Apakah hari Kamis kamu datang am yaumal jumu'ah atau hari Jumat. Nah, ini kalau yang ditanyakan zorob atau keterangan, baik keterangan tempat atau keterangan waktu, maka simpanlah keterangan itu sesudah hamzah. Contoh yang lain misalnya kalau yang ditanyakan tempat. Nah, ini kan kalau yang contoh yang barusan itu waktu. Kalau yang ditanyakan tempat misalnya Afil baiti tarkudu amfil masjidi misalnya. Apakah di rumah kamu tidur amfil masjidi atau di masjid. Afil, jadi fil masjid atau fil baiti disimpan sesudah hamzah. Itu aturan yang pertama. Jadi mas'ul anhu-nya yang ditanyakannya simpan sesudah hamzah. Wa yudhkaru ghaliban ma'a hamzati tasawwuri mu'adilun ma'a lafdhati am wa tusamma muttasilatan kal amsilati sabiqati. Nah, ini aturan yang kedua. Dan disebut biasanya wa yudhkaru ghaliban, dan disebut biasanya ma'a hamzati tasawwur, bersama hamzah tasawwur itu mu'adil ma'a lafdhati am, mu'adil pembanding bersama lafad am. Seperti yang tadi misalnya ketika yang ditanyakan subjek aliyun musafirun am sa'idun, nah, maka di sana ada kata am sa'idun. Sa'idun itu mu'adil disebut sesudah am, jadi itu mu'adil ya pembandingnya atau disebutnya ya mu'adil gitu ya, yang setara gitu ya. Jadi yang setara yang ditanyakannya. Nah, contoh yang musnad ilaih misalnya di sana yang musnad ilaih anta dan Yusuf, atau yang musnad contohnya rogibun an, maka muadilnya adalah rogibun fi, disimpan sesudah am. Kalau yang maf'ul contohnya iya ya aku, maka muadilnya sa'idan.
Kalau yang hal itu rokiban yang ditanyakannya, maka muadilnya masyian. Yaumal khamisi yang ditanyakannya, mas'ul anhu-nya. Kemudian yaumal jumu'ah itu muadilnya. Nah, am dan muadil ini disebut muttasilah. Jadi di dalam hamzah tasawur harus ada muttasilah, yaitu muadil beserta am. Wa yajuzu hadfu hadzal muadil, tapi boleh juga muadil ini dibuang. Contoh, akhalilun hadoro, apakah khalil hadir? Maka jawabannya khalil. Apakah khalil yang hadir, gitu ya. Jadi ini harus jeli ya menerjemahkan akhalilun hadoro. Jadi maknanya apakah khalil yang hadir? Apakah khalil hadir? Jawabannya khalil. Itu ya. Jadi bukan iya atau tidak. Sebab ini hamzah tasawur. Jadi jawabannya harus dengan mufradnya. Contoh yang tadi misalnya yang musnad ilaih, a anta fa'alta hadza am Yusuf, maka jawabannya anta atau Yusuf. Ya, bukan na'am atau la, bukan ya dan tidak. Apakah kamu suka atau benci? Jawabannya suka atau benci. Nah, jadi seperti itu. Apakah aku yang kau maksud atau Sa'id? Jawabannya aku atau Sa'id. Jadi pertanyaan dalam hamzah tasawur dijawab dengan mas'ul anhu atau mu'adilnya. Jadi dengan mufrad, karena tasawur itu menanyakan mufrad. Contoh yang lain misalnya wanahu ayyaumal khamisi safarta, apakah hari Kamis kamu bepergian? Jawabannya hari Kamis, bukan iya. Sebab kalau iya nanti pembahasannya bukan di pembahasan hamzah tasawur tapi di hamzah tasdik. Wa halumma jarran dan seterusnya dan lain-lain. Jadi itulah hamzah tasawur. Hamzah tasawur itu hamzah untuk menanyakan mufrad atau satuan, maka dijawab dengan satuan. Mas'ul anhu-nya harus aturannya mas'ul anhu disimpan sesudah hamzah, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua biasanya disertai dengan muadil beserta am yang disebut muttasilah. Nah, itu hamzah tasawur. Baik, kita lanjutkan hamzah tasdik. Wa tasdiqu huwa idraku wuku'i nisbatin tamatin baina syai'aini au adami wuku'iha. Tasdik adalah mengetahui wuku'i terjadinya nisbatin tamah, hubungan yang sempurna baina syai'aini antara dua perkara au adami wuku'iha atau tidak adanya mengetahui adanya ketentuan, jadi atau tidak adanya ketentuan. Jadi yang ditanyakan adalah hal ini terjadi atau tidak. Nah, wayak surut tasdiku fil jumalil fi'liyati. Nah, tasdik biasanya menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi dalam hamzah tasdik ini tidak berlaku menyimpan mas'ul anhu sesudah hamzah. Jadi hanya di dalam hamzah di dalam tasawur tadi, hamzah tasawur, mas'ul anhu atau yang ditanya disimpan sesudah hamzah. Kalau dalam tasdik bebas gitu ya yang ditanyakan, sebab yang ditanyakan bukan mufrad, maka biasanya menggunakan jumlah fi'liyah. Kakaulika misalnya ucapanmu atau pertanyaanmu, ahadarul amiru, apakah raja atau pemimpin atau presiden, apakah presiden sudah datang? Nah, tastafhimu an subuti nisbati wa nafsiha. Nah, engkau menanyakan dengan pertanyaan ini apakah presiden hadir? Dengan pertanyaan ini engkau menanyakan an subuti nisbati wa nafsiha, apakah terjadi hubungan antara pergi dengan presiden, pergi dengan raja? Apakah ada hubungan atau tidak ada? Jadi maksudnya apakah raja itu pergi atau tidak? Wa fi hadhil halati yujabu bilafdhati na'am aw la. Jadi dalam situasi ini dijawab dengan lafad na'am aw la, ya atau tidak. Jadi karena yang ditanyakan adalah adanya hubungan atau tidak, maka jawabannya iya atau tidak. Beda dengan hamzah tasawur tadi yang ditanyakan adalah mufradnya, siapa atau apa atau apa situasinya atau dorofnya, maka jawabannya dengan mufrad. Wa yaqilu tasdiku fil jumalil ismiyati, dan sangat sedikit atau sangat jarang tasdik menggunakan jumlah ismiyah. Contoh, a aliyun musafirun, apakah Ali bepergian? Nah, jarang.
Sebab biasanya menggunakan jumlah fi'liyah. Yang menggunakan jumlah ismiyah seperti ini biasanya di hamzah tasawwur. Wa yamtani'u an yudhkaro ma'a hamzati tasdiki mu'adilun kama mustila. Dan terlarang disebut, jadi terlarang disebut, tidak boleh disebut bersama hamzah tasdik mu'adil seperti contoh-contoh yang disebut sebelumnya. Jadi berbeda dengan hamzah tasawwur harus ada mu'adil. Kalau hamzah tasdik tidak boleh ada mu'adil. Fa in ja'at am ba'daha, maka kalaupun ja'at datang, kalaupun ada gitu ya, am ba'daha sesudahnya, kuddirat munqati'atun. Kuddirat munqati'atun, maka am dan sesudahnya itu dianggap kalimat baru, dianggap terputus, dianggap kalimat baru. Wa takunu bi makna bal, dan kadang-kadang dan keadaannya bermakna bal. Jadi bahkan atau tapi gitu ya, jadi bukan bermakna atau. Nah kaqaulihi, seperti contoh berikut, walastu ubali ba'da faqdi malikan amautinaun am huwal ana waqi'un. Nah di sini kan ada am huwal ana waqi'un, am di sana dianggap kalimat baru. Kita terjemahkan, walastu ubali, aku tidak peduli, ba'da faqdiya malikan, sesudah aku tiada malikan. Malikan, siapa raja? Aku tidak peduli sesudah aku tiada siapa rajanya. Amautinaun, maka pertanyaannya, amautinaun, apakah kematianku sudah datang? Amautinaun, apakah kematianku sudah datang? Am huwal ana waqi'un. Nah, jadi am ke sana itu dianggap kalimat baru. Apakah kematianku sudah datang? Am huwal ana waqi'un bal. Jadi amnya dimakna bal. Tapi ternyata huwal ana waqi'un, dia kematian itu sekarang telah terjadi. Jadi am di sana tidak bermakna atau, tapi bermakna bal. Bal itu menunjukkan tetapi atau bahkan sesuatu yang menunjukkan kalimat baru. Jadi kalau di sini diterjemahkan misalnya amautinaun, di sana tidak diterjemahkan apakah kematianku sudah datang atau dia sedang terjadi sekarang, bukan gitu. Tapi diartikannya amautinaun, apakah kematianku sudah datang, amhuwal ana waqi'un, tapi ternyata dia sekarang sudah terjadi. Nah, jadi di sini karena lafadznya menggunakan jumlah ismiyah, maka am dan seterusnya itu dianggap kalimat yang baru. Nah, itulah hamzah. Jadi hamzah itu maknanya bisa digunakan untuk menanyakan tasawur, bisa juga digunakan untuk menanyakan tasdik. Adapun dalam bahasa Indonesia dia bermakna apakah gitu ya. Maka kalau hamzah tasawur aturannya mas'ul anhu, yang ditanya harus disimpan sesudah hamzah, dan di akhir atau di kalimat selanjutnya di kalimat dan di rangkaian kata selanjutnya itu harus diikuti oleh mutasilah. Mutasilah itu am dan mu'adil, harus ada mu'adilnya. Sedangkan untuk hamzah tasdik itu untuk menanyakan penetapan. Jadi adakah sesuatu itu terjadi atau tidak, itu tasdik. Maka dengan hamzah ditanyakan tentang itu terjadi atau tidak, ada hubungan yang sempurna atau tidak. Misalnya kalau pada contoh ini amautinaun, apakah kematianku datang, jadi mati itu datang atau tidak gitu. Jadi yang ditanyakan itu, maka dijawab dengan na'am atau la, iya atau tidak. Aturannya dalam hamzah tasdik biasanya atau kebanyakan menggunakan jumlah fi'liyah dan tidak boleh ada mu'adil. Sedangkan kalau dalam bentuk jumlah ismiyah, maka itu sangat jarang, dan kalaupun ada am sesudahnya, maka am itu dianggap, am dan seterusnya itu dianggap kalimat yang baru. Baik, kita lanjutkan hal ya. Kita lanjutkan hal karena tanggung sedikit hal itu, dan bahkan mungkin pembahasannya sama dengan a, maknanya juga sama dengan hamzah tasdik. Hal yutlabu biha tasdiku faqat, hal itu untuk menanyakan tasdik saja. Apa itu tasdik? Ai ma'rifatu wuku'in nisbati, maksudnya mengetahui terjadinya hubungan, aw adami wuku'iha, atau tidak adanya hubungan, la ghairu, tidak ada makna yang lain. Jadi hal
untuk menanyakan tasdik yang maknanya menanyakan adanya hubungan atau tidak. Contoh hal ja'al amiru. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, dengan hamzah tasdik sama persis, biasanya menggunakan jumlah fi'liyah. Cuma bedanya a dan hal saja. Maknanya sama. Hal ja'al amiru. Apakah presiden atau raja sudah datang? Wa jawabu, dan jawabannya na'am au la, iya atau tidak. Wali adli ikhtisasiha bitalabi tasdiki la yuzkaru ma'ahal mu'adil ba'da'am al-mutasila. Dan karena ikhtisasiha kekhususannya bitalabi tasdiki untuk menanyakan tasdik, karena dia khusus untuk menanyakan tasdik, la yuzkaru ma'ahal mu'adil, maka tidak disebut sesudahnya atau bersamanya mu'adil sesudah am-mutasila. Jadi sama persis dengan penjelasan hamzah tadi ya, hal itu untuk menanyakan tasdik biasanya menggunakan jumlah fi'liyah dan tidak disebut mu'adil sesudahnya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lafaz-lafaz istifham yang lainnya ya. Kalau kita review pembahasan sebelumnya, yang mana adat istifham itu ada yang untuk menanyakan tasawur dan tasdik yaitu hamzah, ada yang menanyakan tasdik saja yaitu hal, dan ada yang menanyakan tasawur saja yaitu lafaz-lafaz istifham yang jumlahnya 9. Maka yang sudah dibahas adalah 2, hamzah yang menanyakan tasawur dan tasdik, dan hal yang menanyakan tasdik saja. Maka insyaallah di pertemuan sebelumnya sesudah ini, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lafaz-lafaz yang menanyakan tasawur saja. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.